Halo guys, kali ini saya lagi berada di Superindo. Dan kali ini saya akan mau hunting Hot Wheels yang di mana di sebelah sini sudah ada Hot Wheels-nya, jadi kita akan lihat Hot Wheels-nya di sini. Di sini untuk Hot Wheels-nya harganya 29.900. Ada si wagon geser. Yang belakang-belakang fantasi semua. Di sini ada untuk seri bukunya. Masih sama fantasi semua, dan di sini ada track Hot Wheels 160. Oke. Lalu kita cek di bawah. Oh, ini di sini ada matchbox yang terbaru. Porsche Panamera. Lalu apa lagi nih? Yang oranye ini apa yang oranye? Volkswagen Golf MK1. Sama seperti Hot Wheels, ada warna orange. Nah, yang ini yang saya cari nih, Mercedes-Benz 220 SE Sedan warna abu-abu, tampo 711. Mantap, mantap, mantap. Dapat ini satu. Kita cari lagi. Di sini ada Hummer H2 SUV Concept. Ada dua di sini Hummernya. Lalu apa lagi di belakang? Cuman itu matchbox-nya, yang lainnya tekes-tekes. Macam crash time. Oh, ini bukan diecast, plastik. Ada Thomas juga di bawah. Hot Wheels-nya cuman ini aja. Di sini ada 3 pack juga. Ini harganya tapi kok nggak ada yang 3 pack di sini. Dapat 3 mobil ini. Ini juga sama. Nah, ada Hudson Hornet, bro. Wow. Dapat Hudson Hornet di sini, bro. Cakep, bro. Warna hitam, bro. Lalu ini apa ini? Ini error. C3 ada yang error juga ternyata ya. Kebalik seperti ini ya. Oke. Untuk rak mainannya di sini semua, Hot Wheels dan diecast lainnya. Kayaknya kita ambil dua ini aja, matchbox Mercedes-Benz dan Hudson Hornet. Oke, kita bayarkan saja ke kasir. Nah, sekarang kita akan review hasil tangkapan untuk hari ini. Yang kita dapatkan adalah hot item semua. Yeay, alhamdulillah. Yang pertama ada Hot Wheels. Hot Wheels lagi. Matchbox 62. Bukan 62 ini. Oh iya, benar. 62 Mercedes-Benz 220 SE Sedan warna abu-abu, dan di bagian tampo sebelah kiri mobilnya ada angka 711, dan di bagian belakang sini ada tulisannya Ewi R Prosvis. Susah bener namanya, bro. Kenapa nggak Joko atau Abdul gitu namanya biar gampang nyebutnya. Sama seperti yang ada tulisannya di sini, mungkin ini adalah salah satu pria atau wanita ini ya. Agak samar-samar sih. Yang ada di cardnya ini Ewi Reswick Grand Prix winner, jadi pemenang dari female. Di sini ada tulisannya female, otomatis dia cewek. Champion first female touring car Grand Prix winner. Di salah satu wanita yang memenangkan Grand Prix female touring car. Dan di bagian atas ini matchbox Mercedes-Benz nomor 100 dari 100 mobil ya, untuk mobil ini sendiri. Dan untuk detailnya kita lihat bagian depan. Nah, bagian depannya seperti ini, ada angka 711 bagian depan dari mobilnya. Untuk lampunya di sini tidak ada pewarnaannya. Lalu untuk kacanya dia berwarna biru ya. Untuk setirnya ini setir bagian kiri LHD. Lalu bagian belakang juga ada nomor 711 juga. Dan atapnya warnanya beda sendiri ya, warna putih. Untuk bodinya keseluruhannya warna abu-abu. Yang menarik dari item ini adalah selain dia modelnya baru, mobil ini benar-benar klasik dan memang cocok banget untuk koleksi ataupun buat foto-foto. Jadi sayang banget untuk dilewatkan kalau nemu di gantungan, Hot Wheels Mercedes-Benz Sedan ini. Dan tentunya mobil ini memang sangat layak dikoleksi. Oke, yang kedua kita dapat Hot Wheels 3 Pack. Yang dimana sebelumnya saya nggak pernah review ya untuk Hot Wheels 3 pack ini. Di sini ada 3 mobil. Yang pertama ini mobil apa ini ya?
pas geser atau apa ini ya, yang bawah ini adalah Dodge Viper ya. Oke, kita buka saja ya, daripada kita penasaran, mending kita buka saja. Di sini, nah ini, ya sampai sini lah. Nah, ini mobilnya. Di sini 2013 Dodge Viper warna hitam, dan di sini ada tampo warna abu-abu, dan bagian atasnya ada tulisan SRT dan belakangnya ada tulisannya Hot Wheels. Yang menarik bukan yang dua ini sebenarnya yang saya ambil, karena ada sini loh, si Hudson Hornet ini bro. Mantap bro, si Hudson Hornet bro. Akhirnya keturutan juga punya Hudson Hornet yang warna hitam metalik, yang memang warnanya memang elegan banget ya. Di sini ada nomor 28 di bagian atasnya, dan ada tulisannya di Watson seperti Hudson Hornet pada umumnya. Di bagian belakang sudah ada nomornya 28 juga. Lalu di sini ada keterangannya Hudson Hornet made in Malaysia. Seperti inilah Hudson Hornet, dan dia menggunakan setir bagian kiri atau LHD. Ini yang saya tunggu dari kemarin, bongkar-bongkar 3 pack namun tidak dapat, akhirnya dapat juga untuk Hudson Hornet ini. Jadi kita dapat 2 hot item dari seri Matchbox maupun Hot Wheels ini. Oke, mantap 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 mantap. Oke, mungkin itu saja video dari RRTOYS kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa kritik dan saran. Semoga channel ini semakin berkembang. Oh iya, satu lagi untuk Hot Wheels Fast Furious seri yang terbaru sudah ada di Alfamart dengan harga Rp50.000. Bagi kalian yang sudah datang, silahkan di komen. Untuk Surabaya sendiri masih belum datang ya, semoga secepatnya datang juga menyusul. Oke, terima kasih sudah menonton. Keep support Tegaster Indonesia. Salam hantam, bye bye.